Oke, so guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di game Atelier Resleriana. Ini game baru cuy. Ini game baru tanggal 25 ya kalau nggak salah ya, 25 Januari ya. Gue mainnya nih di hari kedua dan ini ada 3 cross game. Maksudnya bisa dimain multi kan gitu. Ada di iOS, ada di Android dan juga di Steam ya. Kalau untuk PlayStation kurang tahu ya. Masih belum ada kayaknya. Kayaknya ini merupakan sebuah game yang dimana ini kan awalnya memang dari Steam ya kan. Terus dan ini dari Jepang juga gamenya. Dan ini luar biasa. Ini seluruhnya nih fetis-fetis ini ya. Apalagi fetis paha-paha. Yaudahlah, kita tanpa basa-basi kita langsung join ya. Ini gua main di Steam ya. Di emulator tuh kagak support. Download all data. Loh, yalah, download lagi ya. Anjay, cakep cuy. Oh, langsung tori. Katsute, kono chi wa shiroki hōkiboshi no megumi o ukete ita. Ten yori ataerareru megumi no ame ni yori, bunmei wa ryusei shi, eiga o kiwameta toiu. Shikashi, ini berarti asal-usul datangnya alkemia gitu ya. Oh, dari meteor ya, bintang jatuh. Ini baru pertama kali gue main ini ya, Atelier Raiza. Yang versi Steam belum pernah dimainin. Tuh kan baru awal tuh udah langsung disuguhi paha anjir. mana gitu. Wah, ini siapa nih? Anjay, cakep cuy. Ini grafiknya mantap. Mantap jiwa. Itu bukan Raiza tuh ya. Ini orang lain. Komet itu. Buset. Ini grafiknya nih lumayan bagus ya. Aduh, gua pengen nonton anime pula nih. Nanti. Tuh kan paha. Wah, ini nih alkemia nih, bahan alkemia nih. Angle-nya nih bagus ya. Eren gue dari Raiza nih, angle kamera tuh sangat bagus itu ya. Pengambilan angle-nya tuh cocok gitu ya, buat dijadiin referensi untuk fotografer bisa nih. Oh, Resna nama. Resna Sternelit. Novice string. Bentar. Gua turunin ke bawah ya, gua. Betul ini full voice. Wah, ini mantap nih full voice. Nando soalnya. Nangka kita koto aru na. Zuibun mukashi ni hayatton janakatta ka? Yappari yamete okou ze. Goyangan itu cok. Buset, goyangannya. Oh, telah hilang 140 tahun yang lalu ya. Ini kalau di PC, di HP itu kayak mana ya? Wah, Neko.
Oh, temannya Izana, Resna, childhood friend. Oh, teman masa kecil. Ya, mungkin gue skip aja ya, takutnya kepanjangan nanti. Oh, ini pun masih ya. Gue pikir cuma cutscene doang sih. Ini intinya nih orang baru ya, baru memulai alchemist gitu. Apakah ini kelanjutan dari Atelier 3 ya? Gue nggak tahu ya. Atau Atelier 2 mungkin. Oh, diserang nih. Loading lagi tuh. Wah, battle nggak kan? Oh, siapa itu? Wah, Raiza kan? Ini angle ini mantap. Raiza cuy. Waifu sejuta umat. Tuh kan angle yang bagus nih. Anjay. Oh, gameplay nih. Battle nih bang. Aduh, nge-lag lah. Nge-lag dikit ya. Maklum lah. You start battle. Dan game Atelier Riza tuh turun base biasa. Gua agak kurang sih. Kalau turun base. Ya nggak semua orang suka, ada yang suka ada yang enggak ya, turun biasa. Nah ini bisa auto ya. Burst di item burst. Oh bisa pakai item. Oh ini nih burst nih. Ulti. Anjay. Buset. Nih kayak memang mirip ya dengan yang ada di ini. Dengan ada yang di game kolaborasi yang ini, Arteriger ya. Kan? Angle-nya bagus ya. Reza Lindstad. Oke, gua skip lagi. Nah, ini lagi. Oh, kita battle lagi. Ini kita sendiri nih. Next. Apa nih? Oh. Gua enggak tahu sih kayak mana cara. Gua tumbul-tumbul ya tekan-tekan nih. Pas skill kedua nih kayak ya menang anjir. Oh ada 2 wave. Item masih belum penuh ya. Oh kayaknya kita bisa ulti nih kalau kita udah punya item nih. Ini apa nih? Bagian apa nih? Oh gurunya kok? Oh bisa di skip. Oh di skip pun ini ya, dipercepat doang. Bukan di skip begitu ya. Sintesis. Oh, wah ini nih yang gua nggak paham nih. Kompeng. Select karakter. Oh, select karakter. Next. Double.
Terus mencet apa nih? Bawang atau anu? Ini peracikan nih, nggak bisa di skip. Healing step ya. Kita dapat karakter juga tadi. Dan kita bisa line up karakternya. Oh, ini barang yang tadi kita ini. Ya, dan di sini disuruh ada semacam memory memorial apa gitu lah. Dan equipment juga ya. Sekarang kita berada di gacanya. Apa nih? Free. Oh, free. Langsung dapat bintang 3 kan? Itu katanya tuh yang bagus tuh yang cewek yang di kiri atas tuh. Waduh, ini copyright nggak nih? Waduh, orang-orang. Gak bisa di skip lagi. Oh, ini merah-merah gini ini berarti anu ya, bintang 3 ya. Siapa ini? Oh, ireng. Bisa dapat 2 kah di sini? Oh, 1-2. Apa nih? Oh, ini. Komplit. Mana ini, cuy? UI-nya, cuy. Kita klaim all semua. Ini katanya ada dapat 300 itu. Oh, apa ini? Oh, memorial kayaknya. Oh, SSR cuy. Gua nggak tahu tuh bagus atau enggak tuh. Oh, dapat 2 biji. Oh iya cuy, dapat 300. Dan katanya tuh kita, gua dengar juga tuh bisa dari beli nih di shop, Wismedal. Eh, Wismedal. Ini. Oh yang ini nih. Kok kita dapat 300 bisa beli 2 kali. Berarti kita bisa dibeli 3 ini. 3 kali multi ya. Kita coba mana gacanya tadi. Ini apa nih? Berbayar. Oh iya berbayar. Sebelahnya berbayar juga ya. Apa bedanya? Oh jadi kita tuh cuman bisa ini di sini ya. Untuk rate-nya ini rate-nya 0,5 dong. Dari karakter bintang 3-nya 4% ya. 0,5 kayak mana cuy? Katanya tuh yang bagus nih Raiza, Raiza sih udah pasti ya. Karena game siapa lagi? Orang di sini nih rata-rata nyari Raiza ya kebanyakan termasuk gua. Sama ini nih si yang ini nih, Nun. Gua enggak tahu siapa namanya. Mari ya, Mari namanya. Bukan Mari BA ya, beda Mari ya. Mentang-mentang Mari yang sama. Oke, kita langsung saja. Ada free juga sih, kita coba free. Ini lagi event ya. Ya skip bang. Oh bisa di skip ya.
Oke, kita mulai. 10 kali pull yang pertama, menahan dapat bang bagus itu. Itu dari situ bisa kok dapatnya. Oh. Siapa-siapa ini? Oh, dapat dia cuy. Anjay, kok kuning ini. Banyak ya dapat ya. Ya lumayan lah ya, ini bintang 3. Copyright ya. Kita coba lagi. Gua sampai dapat Raiza ya. Kita cari lah. Ini kayaknya gua konten buat sampai Raiza doang. Mau kita dapat SSR. Raizanya enggak dapat ya. Ya untuk dari gacanya seperti ini. Itu katanya itu yang bagus ini si Raiza dengan si ini. Ini juga bagus, cuman tapi yang lebih bagus nih semuanya bagus ya. Ini A kalau enggak salah nih. Resna sama Judy, ini A. Yang bagus tuh katanya tuh si ini. Si Raiza dengan si Mari tadi. Untuk yang banner awal tadi itu yang bagus katanya Korko apa lah sebutannya. Untuk rerollnya tuh gampang sekali ya. Katanya tuh ya delete data ya, terus delete player data. Nah ini tinggal delete, kalian bisa ini delete player data lagi. Oke. Ya kalian bisa langsung masuk English. Ya, yeah. Confirm. Ya begitulah ya. Dan ini bisa di skip ya. Skip tutorial. Nah, bisa di skip.